Halo semuanya, Evan di sini, dan sekarang saya akan memberitahu cara membuat tulisan di belakang sebuah objek dengan menggunakan smartphone saja. Pertama kita foto dulu. Dan aplikasi yang saya gunakan adalah PicsArt. Caranya cukup gampang. Ini kita pencet teks. Dan ini contoh saja ya. Contohnya Spider-Man gitu ya. Agar tulisannya bisa di belakang objek, pertama kita pencet opacity. Ini kita turunin dulu. Lalu kita pencet logo penghapus. Dan kita tinggal menghapus tulisan yang menutupi gambar. Kita atur lagi opacity-nya menjadi 100. Nah, ini dia hasilnya. Jadi tulisannya seperti di belakang Spider-Man itu.